Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasarmania ya. Sini saya akan belajar memasir ya. Lokasi saya ada di kebun sawit ya. Di sini saya masih amatiran, masih tahap belajar ya. Tadi saya masir di sono tadi, di tempat tadi banyak rumput dan banyak orang mancing, jadi saya pindah lokasi saya ke kebun sawit ya. Saya masih bingung ya untuk masir ini gimana caranya, benangnya yang sebenarnya saya belum paham juga ya, sebab berapa kali saya nembak putus benangnya. Di lokasi saya ada sungai kecil ya. Bagi yang master pasir ya, Om Edi, tolong petunjuknya ya, supaya saya dapat babon untuk Bang Sodri juga ya. Dia seorang pasir mania ya, sama siapa lagi ya, Dunia Berburu ya, kalau nggak salah ya, teman saya yang hobi master ya. Ya, ikuti ya keseruan saya dalam memasar ya, sahabat baru, sahabat lama. Poin nomor 2 ya, yang penting kita berteman ya. Tinggalkan jejak kalian ya. Ya. Oke bro, kita masernya hari ini zong ya. Nggak dapat apa-apa, cuman dapat payah bro. Lihat ah, benang pasir saya putus ya. Power senapan saya ini gede ya. Ditarik satu dia nggak keluar dia. Tarik dua dia keluar aja, tarik tiga dia ini kencang ya. Maklumlah saya pemula ya, habis mata pasir 5 hari ini ya. Mata pasir habis 5, ikan gak dapat ya bro. Ini masih tahap beginilah kalau belajar ya, yang namanya belajar itu pengalaman ya. Jadi saya mau gimana ya, saya mau cari unit yang lain aja ya, mungkin ukli aja. PCP ini sebenarnya ya untuk berburu ya, cuman saya nggak lagi berburu, jadi dia khusus big game. Saya reparasi untuk belajar memasar, jadi kurang pas ya, ini yang ini ya, jadi kurang pas. Jadi mungkin saya akan beli unit baru aja ya, beli yang murah-murah, sebab saya nggak punya uang sih untuk yang beli yang mahal-mahal. Sebenarnya saya pengennya jalu ya, pengen de jalu sama mirip sama punya Om Edi ya. Kalau jalu sudah recommended ya, itu ada burung bro, banyak burung di sini, tapi saya tidak nembak burung ya. Terucukan sama burung apa itu, ada tekukur itu ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jadi saya masih bingung ya masalah master ini ya, benang PE nya saya belum tahu, mata pasir yang bagus bagaimana ya. Tapi saya akan beralih untuk master aja ya, saya berburunya sudah, saya gantung senapang untuk berburunya ya, untuk video berburunya saya gantung senapang ya. Tapi untuk belajar memasir saya masih menembak memasir, saya akan pelajari lagi ya. Saya maklumlah saya ini masih pemula ya, coba hobi baru. Sebenarnya saya tertarik sama memasir ya, sama kreasi Om Edi. Om Edi saya juluki The King of Faser. Kalau Bakwan Kasinan ya, Basinan, saya juluki The King of Slingshot. Salam untuk yang dua itu ya. Ya, demikianlah video saya ya. Maaf ya, saya nggak dapat poin. Saya mungkin mengecewakan kalian ya. Cuman jangan bersedih ya. Anggap ini ada pelajaran. Kalian tidak perlu sedih. Yang sedihnya saya nih. Sakitnya tuh di sini. Ya, terima kasih telah mengikuti video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman baru, teman lama, nggak poin. Nomor sekali lagi, teman baru, teman lama, yang poin nomor 2 ya. Yang penting kita tetap stay in home, nah, senantiasa berteman ya. Salam sukses untuk semuanya. Goodbye. And ini sudah sore ya. Ini sudah sore, tadi saya berangkat sudah asar ya, sekitar jam 3:30. Ini sekarang sudah pukul 5 ya, kita ya akan pulang saja. Ya, demikianlah video saya ya. Mohon maaf ya, mungkin ada yang nggak berkenan ya. Sekali lagi saya mohon masukannya untuk teman-teman Pasar Mania ya. Benang ukuran berapa, pasarnya nomor panjang berapa, dan kalau ukliknya itu uklik apa ya? Saya akan mencoba uklik saja. Yang ini saya buat untuk big game. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga maaf belepotan.